Para jemaah muslimin muslimat yang saya kasihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah sama-sama kita dapat kita menunaikan solat fardu zuhur secara berjemaah dan sama-sama dapat kita mengecapi nikmat di dalam mengejar amalan-amalan dan juga perkara-perkara yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan mengambil peluang di dalam masa rehat kita ini untuk sama-sama kita menghadirkan diri di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan anda sekalian sentiasa mendapat barakah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita akan sambung seperti mana yang anda sekalian mempelajari pada setiap hari Khamis, iaitu berkenai mengenakan akhlak, bahawa kita mengetahui akhlak di dalam Islam ini merupakan satu perkara yang nilainya sangat tertinggi di dalam Islam. Maka agama itu sendiri didasari dengan akhlak. Dan pada hari ini merupakan hari yang mungkin di mana saya sebelum ini belum pernah pun berkongsi kepada anda sekalian untuk sama-sama kita ada di dalam waktu zuhur ini. Jadi maka pada hari ini alhamdulillah pertama sekali mendapat peluang untuk bertemu kepada anda sekalian, dan moga-moga pertemuan ini membawa barakah dan manfaat insya-Allah. Jadi akan dikongsikan pada hari ini. Kalau mungkin sebelum ini kuliah zuhur pada hari Khamis telah membincangkan mengenai akhlak, bagaimana pertuturan kita, tingkah laku kita terhadap orang-orang sekeliling kita, terutama jiran, bersama para ahli keluarga, isteri dan sebagainya. Maka pada kali ini kita kembali refresh kembali apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan akhlak, sebagai orang kata tu introduction, sebagai introduction daripada saya sebelum kita melangkah jauh nak berbincangkan mengenai akhlak bersama manusia secara khusus, topik-topik yang telah pun mungkin anda sekalian ketahui. Jadi pada hari ini kita revise semula apakah yang dimaksudkan dengan akhlak di dalam Islam. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita renungkan firman Allah dalam surah Tin, pada akhirnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kan, di dalam tengah-tengah ayat tu maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan. Manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, dan manusia ini semua ditugaskan untuk mencorak. Kita sendiri yang ditugaskan untuk mencorak dan juga untuk memperindahkan tingkah laku kita yang dinamakan akhlak. Jadi ada perbezaan antara khalqun iaitu penciptaan dan juga khuluq iaitu akhlak, diambil dari perkataan yang sama, khalaqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di dalam banyak-banyak ciptaan ini manusialah yang paling sempurna penciptaannya, subhanallah. Maknanya Allah tak katakan bahawa semua manusia ini mempunyai satu pandangan yang handsome, yang cantik-cantik belaka, tidak. Maksudnya adalah kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tubuh badannya, organ-organnya berfungsi dengan baik, bagaimana kita kaji setiap degupan jantung ini, dia memberikan darah kepada sekalian tubuh-tubuh badan kita supaya bergerak. Jadi itulah dimaksudkan sebagai ahsani taqwim, ini satu ciptaan yang sempurna manusia itu. Tetapi di dalam kesempurnaan ciptaan manusia ini tidak semestinya kita berjamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa kitalah yang the best sehinggakan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi terjamin. Yang dijaminkan adalah sifat secara lahiriah, secara fizikal, secara lahiriahnya kitalah the best of all creation, dari sudut penciptaan, berbeza dengan haiwan-haiwan, mungkin para malaikat, jin dan sebagainya, kerana Allah sendiri dah katakan manusia memiliki penciptaan yang paling sempurna. Akan tetapi sempurnanya kita dari sudut fizikal tidak menjamin kita mendapat kebahagiaan di akhirat, tidak menjamin kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana
di situ ada lagi demand ataupun request daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memperelokkan dalaman kita ini. Dalaman kita ni perlu elok. Indah luar, dalam pun indah. Kalau cantik luar, tak cantik dalam, tak akan menjadi. Jadi ini yang dinamakan akhlak, kita memperindahkan dalaman kita, kepribadian kita. Allah Subhanahu Wa Taala pun telah memuji orang yang paling indah akhlaknya yang supaya kita contoh, tidak lain dan tidak bukan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sendiri memuji dengan katanya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai kekasih Rasulullah, engkau memiliki akhlak yang paling agung. Tak ada orang boleh tandingi akhlak engkau. Jadi ini sebagai ukur tara kita manusia ini, kita ikut apa sahaja yang dibawakan, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sifat-sifat indahnya. Sebab itu kalau kita belajar akhlak, cara bermuamalah dengan manusia yang lain, tidak boleh tidak kita mesti lihat contoh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah akhlak di dalam kacamata Islam. Saya akan membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu orang sahabat tu ditanyakan, wahai Rasulullah, apa ni sebenarnya akhlak? Wahai Rasulullah, ceritakan kepada kita apakah sebenarnya akhlak ni. Apa sebenarnya akhlak boleh dikerti, adakah sopan santun? Dia pun nak tahu juga. Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam seperti di dalam hadis, katakan apa? Lalu Rasulullah pun membacakan ayat khudhil afwa wal mu'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, yang bermaksud maka kau ambillah keampunan. Maksudnya apa? Rajin-rajinkan atau biasa-biasakanlah mengampunkan saudara-saudaramu. Wa'mur bil'urfi, dan perintahlah dan rajin-rajinkanlah untuk melakukan benda kebaikan. Ini ada ciri yang kedua. Jadi Rasulullah ditanya, apakah tu sebenarnya akhlak yang baik tu? Rasulullah berikan ciri-ciri. Yang pertama, sentiasa memberikan kemaafan. Yang kedua, sentiasa melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin, engkau berpalinglah dengan orang-orang yang jahil. Buang masa, buang garen sahaja kalau layan orang-orang yang jahil ini. Jadi ada tiga ciri-ciri orang yang bersifat akhlak yang baik seperti mana diterangkan di dalam hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya apa saudara? Yang pertama, khudhil afwa. Maka sentiasalah berikan pengampunan kepada orang-orang yang telah menzalimi diri kamu. Ini satu sifat yang tinggi. Mungkin orang menzalimi kita, kita sifat kita dendam, mungkin kita simpan. Tapi kalau once kita ampunkan dia, insya-Allah kita punya darjat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sendiri pun meraih keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara nak diri kita diampunkan Allah, kita ampunkan orang lain yang buat kesalahan kat kita. Boleh tidak? Insya-Allah. Yang kedua, buatlah sentiasa, lakukanlah kebaikan. Wa'mur bil 'urf. Buatlah kebaikan. Apa sahaja masyarakat menilaikan itu sebagai kebaikan, maka kau buatlah baik. Bantu saudara kamu. Kita bantu berikan makan kepada fakir miskin. Itulah akhlak yang indah. Kemudian yang ketiga, berpalinglah. Jangan layan, bolayan orang-orang yang jahil ini. Orang-orang yang jahil ni maksudnya apa? Orang-orang yang tak nak dengar cakap. Dahlah bodoh, sombong. Macam itulah istilahnya. Dahlah bodoh semua. Jangan buang masa dengan orang-orang yang jahil ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis ni sambung. Nabi sambung lagi, ada lagi ciri-ciri akhlak yang baik ni apa? Antasila man qata'aka. Di samping apa yang aku cakap tadi tiga-tiga ini, hendaklah engkau sambungkan silaturahim siapa yang memisahkan kau. Kemudian watu'ti man haramak. Berikanlah siapa yang mengharamkan kau daripada pemberian. Maksudnya apa? Kita give. Kita kasih, kita memberikan sama ada sedekah, kebaikan kepada orang-orang yang tidak mahu menerima kebaikan daripada kita pada awalnya. Contohnya. Dan yang terakhir kata Nabi, wata'afu amman zolamak, dan kau memberikan kemaafan terhadap siapa yang mereka menzalimi engkau. Dan memberikan kemaafan siapa yang menzalimi engkau. Jadi inilah ciri-cirinya. Lagi sekali, yang pertama, yang keempat tadi Nabi tambah lagi, tausilu man qata'aka, yakni dia sambung, kamu sambunglah silaturahim siapa yang memisah-misahkan kau. Kalaulah ada di antara kalangan ahli keluarga
yang mungkin bersifat musuh dengan kita, tak nak tegur siapa, dipandang kita serong kerana kita apa ahli keluarga yang mungkin jauh daripada tali kerabat, jadi oleh kerana ada dengki dan sebagainya, maka orang itu pisahkan silaturahim. Jadi kita cuba sambungkan kembali silaturahim yang telah terputus. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang sambungkan kembali silaturahim terputus, maka ganjarannya insya-Allah syurga. Kerana yang memutuskan silaturahim ini adalah orang-orang yang masuk neraka, kata Nabi. Kemudian engkau memberikan kebaikan bagi siapa yang mengharamkan kamu dari kebaikan. Yang terakhir sekali, memberikan kemaafan bagi siapa yang menzalimi engkau. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, perkara yang paling berat sekali akan diletakkan di dalam mizan, di dalam pertimbangan ini adalah takwa, takwa yakni takwa takwa Allah, dan juga husnul khuluq, iaitu akhlak yang indah. Perkara yang paling berat timbangannya, kalau timbangan yang paling berat amalan-amalan ni kita tidak dapat bayangkan, apakah amalan-amalan yang paling berat ni kita pun tak nampak. Jadi Rasulullah SAW dah berikan kita hin, sebenarnya tingkah laku kamu hari-hari itu, itu yang memberatkan timbangan kamu. Takwa kita ini yang hari-hari kita buat, yang hari-hari dia berjalan seperti kita tidak nampak, kerana takwa ini adalah sentiasa prihatin, sentiasa waspada. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Taala memerhatikan kita. Apa sahaja tingkah laku yang kita lakukan, Allah perhatikan kita. Jadi itulah takwa sebenarnya. Takwa sebenarnya ialah kita tahu apa sahaja yang kita lakukan akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau siapa yang ada takwa, kemudian yang kedua akhlak yang baik, maka dia mendapat satu timbangan yang berat ketika ditimbang pada hari akhirat. Itu dia, dua perkara. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita membincangkan tentang akhlak ini, dan kita dah katakan tadi kenapa akhlak ini satu yang indah, sesuatu nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggakan Allah sendiri memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak yang begitu indah, dan disebabkan akhlak inilah yang membawa Islam ke darjat yang lebih tinggi. Orang-orang hormat. Jadi kenapa kita perlukan akhlak? Kenapa kita perlukan akhlak yang indah? Kenapa kita perlukan akhlak yang indah? Yang pertama, dari sudut muamalah kita dengan manusia yang lain, supaya orang-orang senang dengan kita. Ya tidak? Supaya orang-orang senang dengan kita. Bayangkan kalau kita mempunyai akhlak yang tak baik, suka membohong, janji tak tepati, maka orang-orang pun takut dengan kita. Orang-orang pun takut dengan kita. Dan sebagai contoh, orang-orang kalau di kerja ni, orang-orang yang tidak mempunyai akhlak yang indah, orang-orang kawan kerja pun tak suka. Jangan kata bos, kawan kerja pun tak suka. Pernah berlaku, diceritakan kepada saya, dia di depan orang, pekerja ni, pekerja orang Islam, pekerja Muslim, di depan orang klik semua baik, tak cakap banyak, pendiam. Tetapi sekarang ni tuan-tuan perempuan, sekarang zaman apa? Zaman handphone kan? Zaman WhatsApp. WhatsApp ni sekarang ada grup. Grup ni sekarang setiap pekerja ni mesti ada grup dalam kerjanya, sama ada official, formal ataupun tak formal. Jadi seorang saudara Muslim ini, pekerja ini, mungkin dia nak luahkan hatinya dekat rakan-rakan sekerjanya melalui WhatsApp, dia pun WhatsApp lah. Dia pun mengumpat bosnya. Lalu macam mana boleh tersebar pula dekat bosnya dan semua orang-orang tahu tentang perangai dia. Maknanya apa? Dia tidak mempunyai akhlak yang baik, jadi bos pun tak suka, akhirnya dia pun dirugi, dia pun kena buang kerja. Jadi tuan-tuan puan-puan, jadi akhlak ini bukan sesuatu yang dipamerkan di luar. Apa yang kita pamerkan kat luar ni maksudnya apa? Bukan hanya kita hanya beramal di depan orang, tetapi di belakang tidak. Ini namanya munafik. Ini satu opposite. Jadi contoh yang tadi itu, dia baik, memang baik, tak ada masalah dengan pekerja-pekerja, dengan bos, kelik dan sebagainya. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala nak buka juga tentang kelemahan dirinya, bahawa dia memang suka mengumpat, kaki mengumpat, kaki mengadu domba, suka cocok-cocok batu api dan sebagainya. Maka terbongkar juga dia punya rahsia,
sampai je, mesejnya tu sampai kat orang atasan, sehingga kan orang-orang atasan pun dah tak boleh nak angkat lagi, terus buanglah pekerja tersebut. Tengok, daripada baik jadi tak baik. Inilah orang-orang tak senang dengan orang-orang yang tidak punya akhlak yang baik. Baru-baru ni tuan-tuan, baru beberapa hari yang lepas juga, ada pasangan nak menikah, nak bernikah. Dah sampai hari nak nikah tu, jam 4 petang nikah. Pagi tu walinya, bapa pengantin perempuan tu tak nak datang. Ini pun masalah juga. Kerana apa? Kerana bapaknya itu dah pun berpisah dengan isterinya. Jadi dia bila nak nikah, dia mesti nikah dekat rumah dia punya rumah apa tu, bekas isterinya kan. Jadi dia tak nak datang. Jadi tak nak datang. Kenapa tak nak datang? Saya dah cuba pujuknya. Dah macam-macam usaha dah, cakap dengan lembut, datanglah. Ini kan anak. Nak kahwin. Kalau awak tak datang, macam mana awak walinya? Dah sekarang ni dah tak boleh, dah suntuk lagi berapa jam lagi nak nikah ni. Tapi dia tak nak datang. Jadi kenapa bila tanya-tanya, rupanya ada masalah dengan bekas isterinya dan juga keluarga. Dia takut kalau dia datang, Ustaz, saya takut kalau saya datang, saya bukan jadi wali. Kuali semua pergi kat saya nanti. Dia takut kena pukul. Kerana apa? Kerana dirinya itu telah mempamerkan akhlak yang tidak baik sepanjang kehidupan sebagai suami isteri. Kalau orang yang ada akhlak yang baik, orang-orang semua senang dengan dia. Tetapi kalau orang yang tidak punya akhlak yang baik, mungkin dia pernah lakukan sesuatu yang mencederakan hati isterinya, ataupun telah mencemarkan namanya, maka dia sendiri takut dengan bayang-bayang dia sendiri. Akhirnya dia tidak mahu datang ke, tidak mahu menghadiri majlis akad nikah anaknya sendiri. Di mana kita tahu wali merupakan rukun, kalau tak datang maka tak boleh dijalankan pernikahan tersebut. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat yang pertama, kenapa akhlak itu sangat penting dari sudut muamalah kita dengan manusia. Orang akan lihat keindahan kepribadian kita. Orang tak main lah berapa tinggi kita punya qualification, setinggi mana kita punya pencapaian akademik, ataupun kita punya pengalaman bekerja di sana di sini, dah jadi manager, director dan sebagainya. Bila apply kerja, kalau sombong, orang tak akan pandang pun, tak ada nilai. Kerana apa? Di dalam Islam dia letakkan kepribadian, akhlak yang baik, dan ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ambil misal-misal yang tadi telah saya kongsikan tadi. Jadi di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi juga pernah bersabda, engkau yang bermaksud, sesungguhnya kamu semua tidak akan dapat membahagiakan manusia dengan harta-harta kamu. Fasu'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Maka engkau hendaklah memberikan atau berusaha untuk membahagiakan manusia ini dengan, yang pertama Rasul kata apa, dengan sentiasa berwajah manis, yang kedua dengan keindahan akhlak. Nabi pun sendiri dah katakan, kalaulah kita ada harta yang banyak dapat menyenangkan hati orang-orang, mungkin itu merupakan perkara yang baik, tetapi ia tidak menjamin hubungan anda selama-lamanya. Mungkin kalau besok kita bankrupt, orang tu pun dah tak nak pergi kat kita. Kita pun tidak tahu orang tu kawan dengan kita sebab apa. Mungkin kerana kita berharta, berpangkat, kan? Ada orang kata personal interestnya. Berapa ramai yang daripada kawan kita ni sebenarnya ikhlas di dalam persahabatan. Jadi Nabi sendiri katakan, engkau kalau nak berusaha menyenangkan manusia, orang nak senangkan, kita nak menyenangkan hati manusia ini, janganlah kamu menyenangkan hati mereka dengan harta. Tak akan berhasil. No point. So Nabi kasih tips, kalau nak menyenangkan orang, ialah yang pertama, sentiasa berwajah ceria, berwajah manis, maksudnya sentiasa lembut, tenang, cakap dengan baik. Yang kedua adalah akhlak yang baik, mempamerkan akhlak yang baik. Itu dua yang akan memikat hati orang-orang kepada kamu. Jadi memang apa yang Nabi kata pun memang terselah. Manusia ini mungkin ia tidak jujur di dalam perhubungan. Mungkin ada sesuatu yang diinginkan, baru nak rapat-rapat, baru nak bergaul. Kalau tidak ada apa-apa, esok lusa bila kita dia tak ada apa-apa, semua orang manusia akan lari, kan? Jadi itulah sedikit sebanyak tentang hadis Nabi SAW, itulah maksudnya. Kemudian kita lihat
apa kata para salafus soleh, apa kata para sahabat Nabi dan juga para tabi'in. Seperti mana dikatakan seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dah lama berkhidmat dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saudara, dah lama berkhidmat, dia dah tengok apa Rasulullah SAW melakukan dalam rumahnya bersama isteri, bersama anak, bersama menantu. Dia dah lihat dah 10 tahun. Pernah juga diriwayatkan, aku ni dah duduk selama 10 tahun kat dalam rumah Rasulullah. Dia bukan pembantu Rasulullah, dia saja suka rela nak apa berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dia tolong semua perkara-perkara yang Rasulullah suruh. Jadi PA lah. Jadi pernah satu ketika Anas bin Malik pernah katakan, aku dah 10 tahun bersama Rasulullah, dalam rumah ke luar rumah. Anas ni muda, kecil, dia seorang remaja. Jadi katakan, aku dah 10 tahun bersama Rasulullah, aku tak pernah pun dengar satu perkataan yang dikatakan ah. Dia tak pernah pun hoi, dia tak pernah tengking pun dekat Anas. Anas selaku pekerjanya, PA-nya, tak pernah pun marah. Hei, kenapa tak buat demikian? Kenapa tak buat macam ni Anas? Kau dah tahu kan kegemaran aku belacan. Tak ada. Kenapa aku makan tak ada belacan? Mungkin berbeza dengan sebahagian daripada kita. Panas baran. Tetapi Anas bin Malik yang dah 10 tahun bersama Rasulullah, dia kata, aku tak pernah dengar pun Rasulullah marah aku. Dia tak pernah pekik. Dia tak pernah persoalkan, kenapa kau tak buat gini, tak pun tak buat gitu. Itulah keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik pernah berkata tentang husnul khuluq ni, tentang akhlak yang baik ni. Sesungguhnya manusia, sesungguhnya seseorang itu pernah sampai kepada darjat yang tinggi disebabkan indah akhlaknya, sedangkan dia bukan orang ahli ibadah. Jadi dia memberikan perumpamaan kerana dia pengalaman, dia lihat, dia observe, dia katakan, ada orang ni akhlaknya power, number one, sedangkan dia bukan ahli ibadah. Dia bukan ahli ibadah, orang biasa. Mungkin solat lima waktu tu jaga, pelihara. Maknanya ahli ibadah ni orang yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Taala, siang dan malam, ditambahkan solat-solat sunat, nawafilnya, solat-solat tahajudnya, qiyamul lail. Tetapi orang ini bukan di kalangan ahli ibadah, kata Anas bin Malik. Ada orang akhlaknya number one, tapi sedangkan dia bukan ahli ibadah. Dalam masa yang sama, Anas katakan, ada juga orang yang akhlaknya macam ni, KO, dia tak okay, dia KO, dia worse. Tetapi kata Anas, dia ahli ibadah. Pelik. Jadi Anas bin Malik pelik. Ada orang ahli ibadah tapi akhlak tak baik. Ada pula yang bukan ahli ibadah, orang-orang kebanyakan biasa-biasa tetapi akhlaknya indah, elok. Ni kita nampak. Kita sendiri dah saksikan mungkin. Ada orang yang mungkin dia bukan orang masjid tetapi dia punya akhlaknya, percakapannya, bila dia cakap dia buat, bila janji tepati. Bukan janji tak tepati. InsyaAllah jam 2 nanti saya datang. 2 tunggu punya tunggu, tak datang. Besok tak ada call tak angkat. Besoknya jumpa macam biasa buat. Macam tak tahu pula. Tak tahu apa, tak ada, macam tak ada perkara yang berlaku, kan? Tetapi ada juga orang ini yang akhlaknya baik tetapi dia bukan ahli ibadah. Dia biasa-biasa sahaja. Boleh berlaku. Dalam masa yang sama, tak semestinya orang-orang ahli ibadah ini mempunyai akhlak yang baik. Ada yang tidak ada hikmah. Ada yang tidak ada hikmah di dalam pertuturan. Asyik nak marah, asyik nak menghalau orang, dan macam-macam lagi. Ibadah, ahli ibadah, hubungan dengan Allah tu baik, tetapi hubungan dengan manusia, dengan isteri kasar, dengan anak-anak masih lagi tidak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang bapa dan sebagainya, macam-macam lagi. Jadi Anas punya observation ni ada betulnya. Kita pun sendiri menyaksikan melalui pergaulan kita dengan manusia. Kemudian Ibn Abbas, seorang sahabat Nabi, seorang sepupu Nabi SAW, dikatakan setiap bangunan tu ada asas. Setiap bangunan ada asas, kita bayangkan. Dan asas Islam tu adalah akhlak yang indah. Asas Islam ni adalah akhlak yang indah, husnul khuluq. Dan kita lihat
Nabi SAW pun pernah memberikan gambaran orang-orang yang hebat akhlaknya, indah akhlaknya dekat dunia. Apakah ganjarannya? Ganjarannya dia dapat musahabah, dia dapat sentiasa berdamping dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Dalam syurga Allah SWT dia dapat berdamping dengan Rasulullah SAW. Siapa tak nak? Siapa tak nak? Kita nakkan sangat sentiasa kalau kita masuk syurga, kita nak sangat dekat dengan kekasih Allah, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi berikan jaminan, nak tak menjadi teman rapat aku kat syurga? Hendaklah elokkan, perhiaskan akhlak kamu. Itu maksud Nabi SAW. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, insyaAllah kita akan sambung mengenai perincian akhlak, dan khususnya kita akan menciduk, mengambil sejarah, mengambil manfaat daripada sejarah-sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai mempunyai akhlak yang baik, sebagaimana Allah sendiri memerintahkan kita untuk mengikutinya, ambil ajarannya. Apa sahaja yang dibuat, kalau sebaik-baiknya, semampu-mampunya kita ikut. Dan kalau kita kaji sirah Nabi SAW, terkandung banyak sangat akhlak. Akhlak ini ibarat bagaimana adabnya kita dengan Allah SWT, bagaimana adab kita dengan manusia dan sebagainya. Rasulullah mempunyai contoh yang paling baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan adalah dalam diri Rasulullah tu, dalam diri Rasulullah tu ada contoh yang baik. Sebelum kita akhir ini, salah satu contoh ketika Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sekumpulan para sahabatnya pergi ke Mekah dengan harapan menawan semula ataupun mendapatkan kembali semula Mekah itu dalam keadaan aman. Dan dikatakan berpuluh-puluh ribu orang-orang Islam masuk ke Mekah dalam keadaan aman, tak ada peperangan. Lalu bayangkan saudara, Rasulullah sebagai ketua orang Islam ketika itu, dan bagaimana perilaku orang-orang Mekah Quraisy yang dilakukan ke atas orang-orang Muslim. Mereka ditindas. Bila nak solat itu, mereka kadang-kadang melakukan kekejaman. Harta-harta itu dirampas, keluarga-keluarga disakiti dan sebagainya. Jadi bertahun-tahun Rasulullah dan para sahabat sabar. Dah sampai masanya bila dah tawan kembali Mekah, kita sebagai manusia yang biasa mungkin nak revenge kan, kita nak kita nak balas dendam kembali. Akan tetapi Rasulullah punya akhlak memamerkan sifat yang baik. Bila sahaja Rasulullah sampai nak dekat sampai dekat Kaabah tu, tengah-tengah kota Mekah, maka Rasulullah pun pekik dengan suaranya yang tegas dan kuat, ditanyakan kepada penduduk musyrikin Mekah, wahai orang-orang musyrikin Mekah, ma'zannukum anni fa'ilum bikum, apa yang agak-agak kamu sangkalah aku nak akan perlakukan kepada anda sekalian. Bayangkan kalau orang dah ditawan ni, tentera Islam ni ramai berpuluh-puluh ribu, tentu sekali ada yang sangkakan matilah kita, habislah, hancurlah kita. Tetapi tidak, Rasulullah katakan, kemudian orang-orang jawab, orang-orang musyrikin Mekah yang dah kenal sangat Muhammad bin Abdullah ni, katakan, akhun karim wa abnu akhin karim, bahkan kau adalah saudara yang mulia, wa benu akhin karim, dan anak kepada saudara yang mulia, anak kepada Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Diorang kenal, orang-orang penduduk Mekah ni kenal. Sebelum kelahiran Rasulullah dia dah kenal, bukan kenal anaknya, mak bapak, datuknya semua dia dah kenal. Orang-orang Mekah kenal Rasulullah. Sebab itu mereka jawab, saudara yang baik, anak kepada saudara yang baik. Diorang mesti expect Rasulullah tak buat apa-apa ke atas mereka. Jadi betul, Rasulullah katakan, idhabu, kamu semua bebas. Kamu semua bebas masuk ke rumah masing-masing. Idhabu fa antumut talaqa, kamu semua bebas. Kita tidak akan jadikan kamu sebagai tawanan perang ke dan sebagainya. Dan kemudian diberi lagi jaminan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, ketua Quraisy ketika, ketua Mekah ketika itu, maka dia akan selamat. Jadi Rasulullah SAW memamerkan contoh akhlak yang seperti itu. Apabila orang-orang melihat, orang-orang terpegun, itulah orang-orang ramai yang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Kita pelajari sejarah, ramai sekali orang yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah disebabkan akhlak Rasulullah SAW. Salah satu contoh. Dan memang pun mereka dah dengar selalu tentang kisah Rasulullah ni kat Madinah macam mana.
apa yang diperlakukan ke atas orang-orang yang nak membunuhnya, macam-macam cerita kita boleh dengar. InsyaAllah kita akan sambung pada masa hadapan. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin yang kurang datang daripada diri saya sendiri selaku hamba yang lemah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.